jangka waktu 7 tahun belum dapat menyerahkan kebun kelapa sawit pola KKPA seluas 600 hektar kepada masyarakat di Siabu, maka PT Siliandra Perkasa bersedia menyerahkan lahan perkebunan yang ada, yang dimilikinya, yang belum HGU dan telah tertanam kepada masyarakat di Siabu seluas 600 hektar juga. Jadi kalau ini tidak jadi, kebun yang ada sekarang akan diserahkan Siliandra kepada masyarakat Desa Siabu, ya, dengan pola KKPA. 6. Bahwa pemerintah Kabupaten Kampar akan memberikan izin perkebunan kelapa sawit seluas 600 hektar kepada koperasi masyarakat Desa Siabu sesuai ketentuan yang berlaku, sesuai dengan aturan yang berlaku. 7. PT Siliandra Perkasa memberikan CSR kepada pemerintah Kabupaten Kampar tahun 2017 sebesar 1,2 miliar yang dipergunakan untuk pembangunan Kabupaten Kampar. Nah, ya, untuk pembangunan Kabupaten Kampar. 8. PT Siliandra Perkasa bersedia membuka akses jalan dan membongkar portal yang ada di areal perkebunannya yang merupakan ruas jalan Bangkinang Lipat Kain untuk kepentingan umum paling lambat 7 hari sejak kesempatan bersama ini ditandatangani. Demikian juga